menu di pagi Bali All Day Breakfast. Ini untuk menu minuman dimulai dari harga Rp25.000 untuk kopi. Dan ini bisa dilihat sendiri harga yang lain. Ini lumayan murah sih. Ada rice bowl juga. Halo guys, aku sudah sampai di Pagi Bali All Day Breakfast. Lokasinya di daerah Kobokan. Tempat ini instagramable banget, estetik, dan ini pokoknya propertinya tuh bagus banget untuk foto-foto, mendukung banget lah. Nanti aku kasih fotonya. Kalian bisa langsung kepoin di IG-nya Pagi Bali All Day Breakfast. Aku taruh IG-nya di sini. Dan harga makanan juga lumayan murah. Pokoknya recommended lah. Jadi di sini kalian bisa bermain seperti game Nintendo itu. Ini game lama banget. Ini dia kafenya, masih sepi. Jadi ini makananku, aku pesen chicken wings dan hot tea. A few moments later. Guys, aku udah selesai makan dan ini chicken wings-nya enak banget, dagingnya empuk, ayamnya crispy, dan sausnya enak juga. Enak lah, pokoknya semua terasa. Ini Rp30.000 loh chicken wings-nya, cuma dapat 6 pieces, lumayan sih bagi aku ya, lumayan murah lah. Dan sekarang mau foto-foto. Dan ini bangunannya estetik banget, ini bagus untuk spot foto. Di sini, ada mau foto daerah sini. Jadi di sini spot bagus banget untuk foto karena ada ilalang-ilalang seperti ini. Ini bagus spot fotonya, ntar aku kasih lihat. Banyak tempat duduk dan masih sepi karena masih sore banget. Ini tempatnya asik dan ada live musiknya juga nanti malam. Halo guys, aku sudah sampai di Corner House Bali. Lokasinya ada di Jalan Kayu Ayah Seminyak. Ini yang saya jadi Google Map. Ini sih banyak promo ya. Jadi kalian bisa kepoin aja di Instagramnya Corner House karena banyak promo. Aku sekarang mau nongkrong sih sebentar, mau ya mungkin makan atau minum sambil santai-santai menikmati musik. Jadi ini dia menu di Corner House. Banyak pilihan menunya. Ini kebanyakan makanan western sih. Lihat, ini harganya lumayan mahal menurut aku. Ini makanannya Rp99. Masih banyak lagi. Ini ada seafood prawn. Nanti pukul 6 sore itu ada live musiknya, jadi tempat ini enak dan asik banget untuk kalian suka nongkrong sambil menikmati live musik. Dan di sini juga ada ruangan indoor dan outdoor, pokoknya enak banget lah untuk nongkrong sama teman kalian. Mungkin hari ini aku nongkrongnya cuma sebentar karena cuma pesan minum aja sih. Atasnya bagus, ini untuk jadikan spot foto di tangga ini, apalagi ada bunga pemikirnya keren banget.